pagi hari ini, Bunda berdoa semoga anak-anak, ayah, dan Bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar tematik materi IPA tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Before we start, our listen today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bunda, sebelum kita belajar, Bunda punya nyanyian untuk menambah semangat. Anak-anak tahu lagu Abang Tukang Bakso? Ya, Bunda sudah ubah liriknya ya. Anak-anak bisa ikuti. 1, 2, 3. Anak kelas 5, siapkan dirimu, kita belajar dulu. Belajar tematik, materinya IPA, siapa sudah siap? Harus konsentrasi, menyimak materi, semua pasti bisa. Anak-anak hebat, tak mudah menyerah, selalu bersemangat. Ayo semua disiapkan bukunya. Jangan lupa kita selalu berdoa agar Allah selalu memudahkan di teladan semua anak hebat. Bagaimana anak-anak sudah tambah semangatnya ya? Ya, mari kita siapkan buku IPA. Kemudian anak-anak bisa melihat materi berikut ini. IPA tema 8 subtema 3 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Materi hari ini 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. 2. Kualitas air terhadap makhluk hidup. 3. Cara memelihara kualitas air. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama ada bakteri. Sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata ini disebut dengan bakteri. Bakteri ini disebut juga dengan patogen. Ukurannya biasanya 1-4 mikron yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Kemudian yang kedua, organisme mikro lainnya, yaitu seperti ganggang dan jamur. Ganggang ini merupakan tumbuhan satu sel yang bisa memberikan rasa dan bau pada air. Selanjutnya, kekeruhan pada air. Hal ini disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik dan anorganik yang tergandung dalam air, seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan industri. Yang ketiga, temperatur. Temperatur ini ada hubungannya dengan kualitas air, di mana apabila temperatur naik, maka akan menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut dalam air. Perlu diketahui bahwa kadar oksigen terlarut dalam air yang terlalu rendah ini menimbulkan bau tidak sedap. Selanjutnya ada warna air yang menimbulkan kehadiran organisme sehingga menyebabkan pula pada bau dan rasa pada air. 2. Pengaruh kualitas air terhadap makhluk hidup. Yang pertama bagi manusia, kualitas air sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, sehingga air yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh tercemar. Pengaruh air tersebut diantaranya adalah digunakan untuk minum dan memasak, kedua mencuci baju dan piring, ketiga mandi. Kemudian ada lagi digunakan untuk irigasi sawah pada sektor pertanian, kemudian digunakan untuk olahraga air, dan selanjutnya digunakan untuk transportasi air. Selanjutnya bagi hewan. Kualitas air yang baik juga berguna bagi hewan karena hewan menggunakannya untuk mandi,
contohnya pada kerbau, selanjutnya digunakan untuk minum dan keperluan metabolisme tubuhnya, dan selanjutnya digunakan sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, bagi tumbuhan digunakan untuk tumbuh, kemudian untuk fotosintesis, yang ketiga digunakan untuk penghasil hidrogen. Nah, itu tadi fungsi daripada kualitas air bagi makhluk hidup. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan belajar tentang cara memelihara air bersih. Yang pertama, dengan kita membuang sampah di tempatnya atau tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. Yang kedua, dengan cara mengurangi penggunaan produk berbahan kimia berbahaya. Kemudian yang ketiga, kita harus menghindari pembuangan bahan kimia sembarangan. Yang keempat, selalu gunakan air bersih secara bijaksana. Dan yang kelima, kita harus menjaga jarak tangki septic tank dengan sumber air. Nah, selanjutnya tugas hari ini adalah silahkan anak-anak kerjakan paper text yang sudah Bunda sediakan di e-learning sekolah teladan ya. Bunda yakin semua pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Terima kasih anak-anak. Itu tadi materi kita hari ini. Bagaimana anak-anak sudah paham ya? Jadi apa saja Bunda yang sudah kita pelajari hari ini? Kita telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Bunda ya. Mari anak-anakku, untuk menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa, "Hap, before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin." Bunda berpesan kepada anak-anak untuk terus menjaga kesehatannya ya. Bunda yakin semua pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda cukupkan dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.